mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.
Bapakku
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu saat badai hidup menerpaku.
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal.
mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi.
akan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu, dia hanya sejauh. Hey.
menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus doa.
yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap tenang dan sabar di dalam menghadapi segala. Tenanglah kini hatiku,
kuasamu, berkat karunia yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia. Berkat karunia.
Sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku.